Gelar pelepasan siswi kelas 6 SD Islam 01 harapkan jadi generasi cerdas dan religius. Dirangkai dengan kegiatan gelar karya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebanyak 25 siswi kelas 6 SD Islam 01 Pekalongan mengikuti prosesi pelepasan tahun ajaran 2022-2023 pada Selasa 13 Juni yang berlangsung di halaman sekolah. Pelepasan siswi kelas 6 ditandai dengan penyematan medali sebagai tanda kelulusan bagi peserta didik. Kepala SDI 01 Pekalongan, Arifin Dinafilah mengatakan bahwa momen ini menjadi momen membahagiakan bagi para siswi kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di sekolah. Puluhan siswi tersebut dinyatakan lulus dan hasil pengumuman kelulusan serentak sekota Pekalongan pada 8 Juni lalu. Dina berharap kepada para siswinya untuk tidak berhenti belajar, menjaga sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Dirinya juga berpesan jangan menunggu luar biasa untuk memulai, tapi mulailah untuk jadi luar biasa. Pihak sekolah juga telah membekali para siswinya tak hanya bekal akademik, namun juga membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah dan beradab, sesuai dengan pembiasaan adab islami yang dilakukan setiap harinya di sekolah. Hari ini itu momen yang sangat membahagiakan sebenarnya untuk anak-anak kelas 6 karena mereka sudah 6 tahun di pendidikan dasar, dan hari ini juga anak-anak kelas 1 sampai 5 juga mereka ikut bahagia karena bisa menampilkan hasil karya mereka berupa stand hasil karya dan tampilan untuk anak-anak mereka. Jadi kita jadikan satu event itu. Kintan Akna, Batik TV melaporkan.